Kabes Surabaya Jumat malam menyapa ribuan umat Kristiani yang sedang melakukan kegiatan Jumat Agung di Gereja Betani Nginden Intan Surabaya. Kapolrestabes mengajak kepada semua umat untuk menjaga keamanan dan pesta demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Selain itu, perayaan Paskah kali ini juga dijamin pihak kepolisian akan aman. Tidak hanya memberikan rasa aman kepada para umat Kristiani yang sedang menjalankan kegiatan Jumat Agung di semua gereja di kota Surabaya, Kapolrestabes Surabaya juga menurunkan semua anggotanya untuk menjaga titik-titik rawan di kota Surabaya selama peringatan Hari Raya Paskah. Hal ini disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan saat bertemu dengan ribuan umat Kristiani yang sedang melakukan Jumat Agung di Gereja Betani Surabaya. Kapolrestabes mengajak kepada semua umat untuk menjaga ketentraman di kota Surabaya, juga menjaga pesta demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Kapolres meminta kepada semua warga Surabaya untuk melaporkan kepada aparat kepolisian setempat bila meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong, serta segera melaporkan kepada polisi terdekat bila ditemukan tindak pidana kriminalitas. Malam ini kami bersama rekan-rekan dari TNI, ya, hadir dan tim bersama pengurus gereja, kami hadir untuk memberikan suasana nyaman bagi saudara-saudara kita yang sedang beribadah Jumat Agung. Ya, ini sudah menjadi kewajiban bagi kami, tugas keamanan, ya, untuk menjamin kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi siapa saja, apalagi hari ini sebagian saudara kita merayakan ibadah Jumat Agung.